pun dimulakan aksi separuh masa yang pertama Trophy GLFK Malaysia 2018. Pusingan ketiga perlawanan di antara Yuan dari Azrif. Azrif dari luar kawasan penalti. Cuba aksi terbaik dan kita lihat bagian tengah UITM juga berjaya mengimbangi serangan yang terbaik. Kamera kepada Safawi Rashid. Gol pertama Safawi Rashid. Lihat bagaimana kualiti yang dimiliki oleh Safawi Rashid. Beliau tahu apabila bola berada di tengah melalui Gonzalo tadi, beliau membuka ruang, membuka larian di sebelah tepi. Dan kita lihat teknik lepatan yang cukup berkualiti, tepat di near post menewaskan penjaga UITM. Cunsa, tendangan Nacho ditepis oleh Sofwan Tawil. Takzim, sambil itu Safawi Rashid, ruang kamera Safi Rahim diselamatkan oleh Sofwan Tawil. Jauh beza jaraknya. Safawi Rashid rendah dan gol kedua. Terbias pertahanan UITM. Sebelum dua, sekali lagi Safawi Rashid, kita lihat bagaimana bijaknya beliau melakukan sepakan rendah. Dan kita tahu sepakan sedemikian banyak boleh mengelirukan jauh gol. Dan di mana terbias kaki Atik Syafiq tadi yang besar perlu sepenuhnya dijaringkan sepatutnya, tapi gagal dimanfaatkan oleh Dau Bakari. Tindakan yang cukup berani daripada Farizal Malik menepis. Lucas Piu, gol pertama untuk UITM. Akhirnya berdaya dihasilkan pada waktu kecederaan di separuh masa yang pertama. UITM FC di minit-minit akhir separuh masa pertama ini, kita lihat bagaimana Lucas Piu berjaya melepasi kawalan offside yang ingin dilakukan oleh pemain JDT. Seterusnya berjaya menewaskan Farizan Mahmias. JDT. Safiq Rahim, Marcos Antonio. Ruangan kepada Azrif. Ran Azrif, Papos, peluang gol untuk Safawi Rashid. Hat-trick untuk Safawi Rashid pada malam ini. Main yang pastinya Jodor Tazim. Ya, gol ini dihasilkan dengan teamwork daripada keseluruhan pasukan. Mereka tidak tergesa-gesa mencari gol. Mereka buat tukar-tukar hantaran. Dan kita lihat bagaimana Azrif apabila melebarkan larian ke sebelah kanan. Beliau melihat ada kekosongan di bahagian belakang pertahanan pasukan UITM. Dan beliau melihat ada ruang di situ. Dan mengenai hantaran yang cukup tepat mencari Safawi Rashid. Dengan sekali lagi tangannya Wati palang gol. Faiz Bandung, gol kedua untuk UITM. Minit ke 49. Namun masih belum cukup untuk membantu UITM menyamakan